Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Teman-teman buka aplikasi CapCut, lalu klik proyek baru. Di sini teman-teman sediakan satu foto cowok dan cewek. Kalau udah klik tambah, hapus dulu akhirannya, lalu atur formatnya 9:16. Nah, aku bakalan zoom sedikit biar lebih rapi gitu. Nah, kalau udah teman-teman klik tambahkan audio. Untuk audionya nanti aku cantumin di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk foto yang pertama durasinya itu 6:00 ya teman-teman. Dan foto yang kedua sampai habis audionya. Nah, kalau udah teman-teman di sini kasih efek video, geser pilih yang tekstur, lalu pilih yang butiran. Nah, kasih durasinya sampai akhir. Selanjutnya kasih filter, filternya biasa, geser pilih yang VHS3 retro. Aku kasih di sini 70 efeknya. Kalau udah klik checklist, panjangin sampai akhir. Nah, di sini teman-teman tambahin teks, tulis teksnya. Gak ada yang menarik. Nah, pilih yang gayanya yang ini, lalu fontnya yang Inggris, pilih yang blue. Teman-teman sesuaikan letaknya, misalnya aku di sini yang di atas. Kalau udah klik checklist, panjangin sampai foto yang pertama. Nah, setelah itu foto yang kedua, tambahkan teks, tulis kecuali dia, atau bisa teman-teman kreasikan yang lain, atau kecuali sebut tulis namanya. Di sini teman-teman atur letaknya. Aku taruh di sini. Kalau udah klik checklist, panjangin durasinya sampai akhir fotonya ya teman-teman. Nah, untuk antara foto pertama dan kedua, aku kasih transisi. Pilih yang flash putih. Kalau udah klik checklist, nah ini udah ya teman-teman. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, gampang banget kan? Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next my video. Dah.